Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudhillalah, man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Nah, anak-anak sekarang buka halaman 85. Halaman 85. Oke, tentang macam-macam isim ma'rifah, ya, macam-macam isim ma'rifah. Ya, anak ikhwan udah sampai ujiannya yang buat kan soalnya Ustaz. Jadi sampai isim ma'rifah ini, ya, sampai isim ma'rifah apanya, materi ujiannya, ya. Macam-macam isim ma'rifah, satu ada isim dhamir. Ya, ada isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Wal ismul ladzi yadullu ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Isim dhamir adalah isim yang menunjukkan pada mutakallim, orang yang berbicara atau kata ganti orang pertama. Ya, au mukhatabin atau orang yang diajak bicara, kata ganti orang kedua. Au ghaibin, ya, orang yang dibicarakan atau kata ganti orang ketiga, ya. Mutakallim kata ganti orang pertama, mukhatabin kata ganti orang kedua, ghaibin kata ganti orang ketiga. Ya, dhamir mutakallim, dhamir mukhatab atau dhamir ghaib. Nah, contohnya dalla ala mutakallimin, ya. Dhamir yang menunjukkan untuk kata ganti orang pertama. Apa dia? Kata ganti orang pertama saya, ya. Ana. Ana jundiyun syuja'un. Saya adalah tentara yang pemberani. Kemudian contoh kata ganti orang kedua, mukhatab kata ganti orang kedua. Apa contohnya? Anta, kamu. Ya, kamu laki-laki, kamu perempuan, satu orang, dua orang, kalian. Ya. Anta tajirun aminun. Kamu adalah pedagang yang amanah. Terus yang ketiga, dhamir ghaib, ya, kata ganti orang ke tiga, orang yang dibicarakan. Apa dia? Contoh dhamir ghaib. Huwa, ya, dia. Orangnya enggak ada di hadapan kita, ya, karena dia orang yang dibicarakan. Huwa rajulun shadiqun. Dia adalah lelaki yang jujur. Nah. Waqad tahaddatsna 'anil dhamairi fi darsil mabni minal asma'i min safhati 54 ila safhah 58. Nah, tentang dhamir ini sudah kita jelaskan pada pelajaran isim-isim mabni. Kemarin, ya, udah ada kita pelajari, ya, tentang isim mabni. Di antara isim mabni adalah isim dhamir. Nah, isim dhamir ini adalah isim ma'rifah, ya, salah satu isim ma'rifah. Nah, sekarang udah latihan. Nah, sampai di sini tentang isim dhamir. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, ya. Isim ma'rifah yang pertama adalah dhamir. Sekarang isim ma'rifah yang kedua. Ya.
Isim ma'rifah yang kedua adalah isim isyarah, asma'ul isyarati, ya, isim isyarah. Minal ma'arifi asma'ul isyarati. Dan yang termasuk pada isim ma'rifah adalah isim isyarah, ya, isim-isim ma'rifah adalah isim isyarah, ya. Apa aja dia isim isyarah? Dulu udah pernah kita pelajari juga. Isim isyarah ini adalah kata penunjuk. Hadza, dzaka, dzalika digunakan untuk mufrad muzakkar. Hadzihi dan tilka digunakan untuk mufrad muannas. Hadzani untuk musanna muzakkar. Hatani untuk musanna muannas. Ulai ula'i, ha'ula'i dengan dan ula'ika digunakan untuk jamak muzakkar dan mu'annas, ya. Terus sekarang untuk yang tempat huna, ha'huna, ya, untuk tempat yang dekat. Hunaka, hunalika, sama, sammata lil makanil ba'id, untuk kata petunjuk, kata penunjuk, ya, jauh, ya, untuk tempat yang jauh. Hunaka, hunalika, sama, sammata artinya di sana. Huna, hahuna artinya di sini. Huna, hahuna di sini, untuk tempat yang dekat. Hunaka, hunalika, sama, sammata artinya di sana, untuk tempat yang jauh. Lil makanil ba'id. Nah, isim ma'rifah yang ketiga, ya, yang termasuk isim ma'rifah. Isim al-asma'ul mausulah, isim mausul, ya, kata sambung. Ya, kata sambung, ya. Minal ma'arifi al-asma'ul mausulatu, ya. Yang diantara yang termasuk pada isim-isim ma'rifah adalah isim mausul. Wa sawfa na'rifuha min khilalil jadwalil ati, ya. Kita akan mengetahuinya melalui tabel, ya, melalui contoh berikut. Nih, alladhi, ya. Alladhi jenisnya mukhtassun, ya. Masih ingat kan, isim mausul dia ada dua. Ada yang mukhtassun, ya, mukhtassah, ada yang mushtarik, ya. Ada yang mukhtassah dan ada yang mushtarik. Ya, mukhtassun artinya khusus, ya, sedangkan mushtarik artinya umum, ya. Jenisnya mukhtassun, ya. Keadaannya, ya, mufrad muzakkar. Alladhi itu dia mufrad muzakkar. Contohnya, sallamtu 'alal ladzi faza. Ya, saya mengucapkan selamat kepada orang yang menang. Kemudian allati, ya, ini khusus juga, terus digunakan untuk mufrad mufrad muannas. At-tilmizatul lati fazat nalat i'jabina, ya. Siswi yang menang mendapatkan
i'jabina, ketakjuban dari kami, ya. Kemudian alladzani digunakan untuk musanna muzakkar. Hadzani huma at-talibani alladzani faza. Ini adalah dua orang siswa yang menang, ya. Cara mengartikannya alladzi, allati, alladzani, ini artinya yang, ya, yang. Allatani digunakan untuk musanna muannas. Kemudian allazina untuk jamak muzakkar. Sedangkan allai, allati digunakan untuk jamaatul inas, ya, untuk jamak muannas. Ingat, untuk jamak muannas. Allazi mufrad muzakkar, allazani musanna muzakkar, allazina jamak muzakkar. Nanti ujian ini keluar, ya, ujian. Allati mufrad muannas, allatani musanna muannas, allai dan allati jamak muannas. Ya. Sudah. Ini isim mausul, ya, isim mausul yang khusus. Sekarang ada isim mausul yang umum, ya. Nah, isim mausul yang umum ada dua kata, man sama ma. Man dan ma, ya. Man digunakan untuk orang yang berakal, ya, baik muzakkar maupun muannas, ya. Contohnya yang contoh yang muzakkar, najaha manijtahada, berhasil, telah berhasil orang yang sungguh-sungguh, ya, telah berhasil yang sungguh-sungguh. Man yang untuk muannas. Nah, man bisa digunakan untuk mufrad, musannah dan jamak, ya. Man bisa digunakan untuk mufrad, musannah dan jamak. Man digunakan untuk muzakkar dan muannas, ya, untuk yang berakal muzakkar dan muannas. Bisa digunakan untuk mufrad, musannah dan jamak, ya, itu man. Sekarang isi mausul ma, ya. Ma digunakan untuk li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal, baik muzakkar maupun muannas, mufrad, musanna dan jamak, ya. Contohnya a'jabani ma ra'aitu min mashhad, ya. Menakjubkanku apa yang telah kulihat dari tontonan, ya. Mashhad. Ya. Dari suatu pertunjukan, mashhad ini pertunjukan, ya. Menakjubkanku apa yang kulihat, yang telah kulihat dari pertunjukan. Nah, man untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal. Man digunakan untuk muzakkar, muannas, mufrad, musanna dan jamak. Begitu juga dengan ma, digunakan untuk muzakkar, isim muzakkar, muannas, mufrad, musanna dan jamak. Nah, berbeda dengan yang ini, ya. Yang khusus dia untuk mufrad muzakkar lain, mufrad muannas lain, ya. Untuk musanna lain, untuk jamak juga lain, dan ini harus dihafal. Sudah selesai isim ma'rifah yang ketiga. Sekarang isim ma'rifah yang keempat, ya. Isim yang dimakrifahkan dengan alif lam, ya, isim yang dimakrifahkan dengan alif lam. Nah, hina
tadkhulu alif lam ala ismin nakirah, ya, ketika alif lam masuk pada isim nakirah, fa innaha tu'ayyinuhu wa tuhaddiduhu wa taj'aluhu ma'rifatan, ya, maka alif lam tersebut akan menjadikan isim tadi, ya, akan menjadikan isim nakirah tadi menjadi khusus, ya, kemudian menjadi terbatas, akan mengkhususkannya, akan membatasinya dan menjadikannya ma'rifah, ya. Jadi kalau alif lam masuk kepada isim nakirah, maka isim nakirahnya itu menjadi khusus, ya, menjadi terbatas dan ma'rifah. Wa hina idzin naqulu innahu mu'arrafun bi alif lam. Dan ketika itu kita akan menyebutnya, mengatakannya bahwasanya, ya, isim tersebut adalah isim ma'rifah dengan alif lam. Isim yang dimarifahkan dengan alif lam. Ya. Jadi salah di antara yang termasuk isim ma'rifah adalah, ya, isim yang ada alif, isim yang dimasuki oleh alif lam. Ya. Iqra'il 'ibaratal atiyata wa ta'rifu min khilaliha 'alal kalimatil ma'rifah bi alif lam, ya, baca cerita berikut, ya, kalimat berikut, cerita berikut, kamu akan mengetahui tentang isim ma'rifah yang dengan alif lam. Al-amanatu, kemudian as-sifatu, al-hamidatu, terus al-fadha'il, ya, ad-din. Nah, ya, ini adalah isim ma'rifah: al-amanah, as-sifat, al-hamidah, al-fadha'il dan ad-din. Itu adalah isim yang ma'rifah dengan alif lam, ya. Ini sudah latihan. Sudah empat, ya. Yang pertama tadi isim dhamir, ya, yang termasuk isim-isim ma'rifah, isim dhamir, terus isim isyarah, terus isim mausul, yang keempat isim ma'rifah dengan alif lam, dengan alif lam. Sekarang yang kelima, al-mudhafu ila ma'rifah, ya, isim yang disandarkan kepada isim yang ma'rifah. Nah, al-mudhafu ila ma'rifah, ya, mudhaf kepada ma'rifah adalah huwa ismun nakiratun iktasabat ta'rif min idhafatihi ila ihdal ma'arif. Ya. Al-mudhaf ila ma'rifah adalah isim nakirah yang isim nakirah yang mendapatkan ma'rifah, ya, mendapatkan ta'rif, ya, yang mendapatkan ta'rif karena penyandarannya kepada salah satu isim ma'rifah, ya. Isim awalnya dia isim nakirah, terus dia bisa menjadi ma'rifah, ya, dia mendapatkan ma'rifah tadi karena dia disandarkan oleh salah satu disandarkan kepada salah satu isim yang ma'rifah, ya. Habis ini. Habis waktunya. Nah. Ini contoh yang iya. Nah. Yang nomor satu, kitabu Aliin jadidun, buku Ali itu baru. Nah, di sini kitabu di sini kan isim nakirah, ya, isim nakirah. Terus dia disandarkan kepada Ali. Ali itu kan nama orang. Nah, nama orang itu adalah isim ma'rifah, ya, buku Ali. Jadi yang tadinya kitab ini nakirah, karena disandarkan kepada isim ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah, ya, kitabu aliyin. Nah, ini menjadi isim ma'rifah, kitabu aliyin, buku Ali. Yang kedua, kitabut tilmizi,
ya, buku murid. Kitabu awalnya adalah nakiroh, isim nakiroh. Terus dia disandarkan, diidofahkan kepada isim yang ma'rifah. Mana isim ma'rifah? At-tilmizu. Dengan apa dia ma'rifahnya? Alif lam. Makanya kitabunya menjadi ma'rifah karena disandarkan kepada isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang di sini adalah isim ma'rifah karena ada alif lam. Kalau si Ali tadi isim ma'rifah karena dia nama orang. Ya, kalau At-Tilmizi isim ma'rifah karena dia ada alif lam. Nah, maka kitabunya ini menjadi isim ma'rifah karena dia idhofah kepada At-Tilmiz. Ya, At-Tilmiz adalah isim ma'rifah dengan alif lam. Yang ketiga, kitabu hadzat talibi jadidun. Buku murid ini baru. Nah, kitabu ini awalnya nakirah, kemudian dia diidhofahkan kepada isim isyarah. Hadza. Tadi kita sebutkan di awal kan, isim isyarah itu termasuk pada isim ma'rifah. Ya, kitabu ini awalnya dia nakirah karena disandarkan kepada isim isyarah, maka dia menjadi ma'rifah. Isim isyarah ini termasuk dalam isim ma'rifah. Ya, idhofah. Sekarang yang ke 4. Katamtu sarra man sadaqtu. Katamta sarra man sadaqta, ya. Sembunyikanlah rahasiamu kepada orang yang kamu percayai, ya. Nah, sarra ini awalnya isim nakirah, ya, rahasia. Nakirah. Kemudian dia diidhofahkan kepada isim mausul. Mana isim mausulnya? Man. Nah, sarroman. Ya. Jadi sarronya ini menjadi ma'rifah karena dia diidhofahkan kepada isim mausul. Ya, isim mausul ini adalah isim ma'rifah. Maka tadi judulnya adalah idhofah kepada isim ma'rifah. Sudah? Sekarang yang terakhir al-alam, ya. Al-alam. Apa yang disebut dengan al-alam? Ya. Al-alam huwa kullu ismin wudi'a liyu'ayyina masmahu, ya, setiap isim yang diletakkan untuk menentukan orang yang dinamainya. Wa qad yakunu hadzal masma hadzal insanan au hayawanan au makanan au madinatan au ayya syai'in akhar. Liyu'ayyina musammahu, ya. Wa qad yakunu hadzal musamma, afwan, ya. Huwa kullu ismin wudi'a liyu'ayyina musammahu, yaitu setiap isim yang diletakkan untuk menentukan sesuatu yang dinamainya. Wa qad yakunu hadzihil musamma. Nah, adapun sesuatu yang disebutkan ini, ya, yang disebutkan ini berupa apa aja dia? Berupa orang, ya, nama orang. Au hayawanan atau nama hewan. Au makanan atau nama tempat. Au madinatan atau nama kota. Au ayya syai'in akhar atau yang lainnya, ya. Jadi isim alam ini yang disebut dengan isim alam adalah untuk nama orang, terus nama hewan, nama tempat, nama kota, au ayya syai'in akhar. Nah, Mustafa nama orang, Al-Asadu nama hewan, As-Sahra'u nama tempat, padang pasir, ya. Al-Qahiratu nama kota, kota ini Kairo, ya, kota Kairo. Wa yanqasimul alam ila thalathati anwa', ya. Isim alam terbagi menjadi 3 macam. Ada yang dia isim, ada yang dia kunyah, ada yang dia laqab. Ya. Laqab. Udah habis ya waktunya, ya. Nah, jadi sampai di sini pelajaran kita, ya, insyaallah, ya. Ujian kita sampai di sini materi ini, ya.
sampai isim-isim ma'rifah. Nah, baiklah anak-anak, besok kita ujian praktek ya. Ujian praktek. Insya Allah. Ya. Baiklah anak-anak, cukuplah husnati mamikun iya ya. Astagfirullahalazim wa lakun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat ya, ujian tulisnya sampai sini ya, ujian tulisnya ya. Materi ujian tulis minggu depan sampai anwa'ul ma'arif. Oke. Okay. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak di sekolah TK itu lagi ya. Jadi mau dulu kan jadi iya di rumah. Nanti naik ke atas ya. Iya sudah.